Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang posisi tanggal 16 April Maret 2021. Nah, saya mau update sedikit tentang bed kita nih yang kemarin sudah kita bikin. Ini bed nomor 1, kangkungnya udah mulai banyak. Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah udah dapat 7 bed. Tuh, yang kemarin saya videoin malam-malam. Nah, ini mau saya review. Jadi, kangkung di bed nomor 1 sudah mulai tumbuh ya. Nah, lumayan tuh. Udah mulai tinggi, mungkin nanti siap dipanen. Nah, ini bed nomor 2. Bed nomor 2. Nah, ini bed nomor 3. Oh, nomor 4, nomor 5. Nah, terus yang ini nomor 6 dan nomor 7. Wah, ada yang gali nih. Kayaknya ada yang habis pakai daun. Nah, alhamdulillah ini sudah saya isi dengan bed nomor 1 kan kangkung ya. Bed nomor 2 kangkung, bed nomor 3 juga kangkung. Nah, bed nomor 4 ini kemarin saya sistem barbar selada merah dengan pak choy. Jadi bikin row 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, langsung saya tabur benihnya di situ karena males prasemai kan. Toh kita udah tahu si selada dan si ya cemong apa sih ini, manja banget nih si cemong, minta dielus. Selada dan si pak coynya kan iya, sini gendong. Nah, selada dan pak coynya kan memang kita udah tahu pasti sprout, jadi langsung sistem barbar aja nggak apa-apa. Afis cemong, iya. Itu sini temenin bapak dulu ya. Nah, up, yang di bawah ini jagung pelangi. Masih baru dapat 2 baris, tinggal berapa baris lagi? Jagungnya lagi di prasemai, belum ada yang sprout lagi. Gitu. Nah, hari ini jobdesk kita adalah nurunin kompos nih. Kemarin alhamdulillah panen lagi sekitar ada 15 karung. Nah, kemarin dapat 15 karung. Nanti kita turunin ya. Kita turunin. Ya, lihat dari sini deh. Ada 15 karung, nanti kita turunin. Kita bikin bed lagi hari ini. Ini masih pagi banget, suasananya masih enak banget, dingin. Nah, yuk. Saya unjukin dulu ya gambar-gambarnya bed yang ini kangkungnya secara detail. Yuk. Thank you.
sudah selesai. Dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ada 15 kompos, ntar kita bikin lagi rice bed ya, kayak kemarin. Paling nanti di sini sama di sini nih bekas reaper waktu itu. Ini kebetulan ada ciplukan nih numbuh. Tahu benihnya dari mana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih di tanggal 7 lagi. Tanggal 16 Maret 2021. Nah, tadi udah bikin bed 1, terus ini mau kita bikin lagi. Sekarang posisi udah jam 7 ya. Matahari udah terik banget. Tuh. Matahari udah terik banget nih, saya review kerjaan setengah jam yang lalu. Hop. Awas. Nah, ini kita udah dapat bed 1 lagi. Ukurannya petak kecil. Dapat kecil tadi pakai 2 karung. Nah, bawahnya tadi saya kasih kardus. Pakai 2 karung daun nih, sisanya ntar mau kita masukin. Tuh, jadi lumayan tuh udah dapat banyak ya. Nah, udah dapat banyak nih. Nah, ini satu lagi. Ya, ini belum dibikin bed, tapi tadi udah saya cabutin rumputnya. Cuman belum saya rekam aja. Ini rumputnya udah saya cabutin, ini udah dibikin sket. Jadi ini bednya kayunya masih di pinggir ya. Baru kita taruhin kompos ke palang, kita lagi nurunin kompos. Jadi ya udah langsung dikerjain, kita bikin bed satu lagi. Nah, ini untuk kali ini nggak saya kasih kardus ya, karena ini bed bekas sebelumnya. Jadi rumputnya tidak terlalu banyak, jadi nggak perlu pakai kardus. Sayang soalnya kardus di sini, kardus mahal. Sip. Yuk, saya mau ngelanjutin lagi ngerjain bed yang ini. Kita taruhin kompos. Lalu, nah, untuk bambunya ini, nanti apa, bambu kayunya kan masih tiduran ya, belum bisa berdiri. Nanti kita udah nggak bisa lagi ganjel pakai tanah karena tanahnya udah habis. Tanah-tanah kerasnya udah habis. Saya udah bawa gerinda untuk najemin bambu. Jadi nanti pinggir-pinggirnya kita kasih bambu supaya dia paten. Tuh, panas banget. Yuk, udah saya lanjutin lagi nih ngerjain ini. Kita tutupin kompos dulu, yuk. Thank you.
Alhamdulillah. Nah, dapat satu bed. Yuk kita bebenah dulu. Matahari udah tinggi banget. Kita masuk dulu, itu dimasukin. Nanti kita bikin skenario lagi untuk rencana bed-bed selanjutnya. Yuk dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.